Ya, apakah ada upaya nanti Pak? Sebentar. Kita itu proses hukum. Akan mengajukan perlawanan hukum, Pak? Ya. Pak, enggak mengajukan perlawanan hukum, Pak? Nanti terserah kuasa hukum. Pak, kuasa hukumnya, Pak, ya? Ya. Sampai di belakang. Uang 20 miliar yang seharusnya untuk kesejahteraan para peternak susu se-Kabupaten Pasuruan, yang 15 miliar itu dipakai untuk membuat PT yang namanya PT Norwich Steel, yang salah satu pengurusnya ada tadi pihak ketiga yang putih kulitnya, yang satu yang masih kami DPO di Jakarta dia. Masalah DPO dan identitas segala macamnya silakan nanti ke Kasipidus. Kemudian yang 10 juga tidak dilaksanakan sebagaimana petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian UKM dan Koperasi itu sendiri. Jadi tidak jelas pertanggungjawabannya. Padahal mereka semua ini sangat mengharapkan program itu turun sampai ke petani. Modusnya tidak bisa mempertanggungjawabkan 25 miliar uang Kementerian UKM itu sebagaimana petunjuk teknis yang telah disyaratkan. Yang seharusnya uang itu untuk para petani, peternak susu, sama sekali tidak tersalurkan. Gunakan untuk apa? Ada yang membuat PT, membuat segala macam. Intinya untuk kepentingan pribadi, Pak? Ya, kepentingan pribadi lebih banyak di sini. Terutama peran saya ada mantan wakil bupati. Nah, ini perannya seperti apa? Beliau adalah bendahara di PKIS Sekar Tanjung. Sekretaris. Nah, dalam undang-undang koperasi yang bertanggung jawab terhadap keberadaan sebuah koperasi adalah ketua, sekretaris, bendahara.